Halo, selamat pagi. Halo. Pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Iya, Bapak. Gimana, Pak? Udah sehat, Pak? Halo, selamat pagi. Aduh, jadi kuliah ini. Pagi, Bapak. Buka video dong, aduh, buka video dong. Ya. Yeah. Buka video selama kuliah ya. Oke, Pak. Siap. Di mana, di kosan? Di kampus. Kampus, Di oh, kampus pakai HP aja. Oke, Pak. Saya ini di laptop aja dulu, Pak. Iya, Sebentar ya. tapi juga gak apa-apa. Dua-duanya apa, asal nggak yang putus-putus ya artinya sinyalnya. Baik, Bapak. Siap. Itu absennya belum itu ya, belum dibuat sama admin ya, diisiakannya absennya. Iya, belum. Belum ya. Jadi kamu nanti absen absen di ruang saya nanti ya. Oke, Bapak. Ya. Oke, hari ini kita kuliah mengenai earning per share ya. Earning per share kemarin kan dilutip security. Nah, saya jelaskan teori sebentar sedikit nanti baru latihan soal ya. Sebentar saya share dulu nih. Dia kelihatan apa nih, Penny? Dia kelihatan. Udah, Bapak. Udah kelihatan. Ini yang Bapak, kita langsung aja ke earning per share ya. Yang bagian pertama kan ini adalah dilutive security ya, bagian pertamanya. Nanti bagian keduanya baru earning per share. Kita langsung ke earning per share ya. Per share.
Ya, ini materi earning per share-nya. Jadi earning per share itu kalau rumus simpelnya earning dibagi dengan lembar saham beredar ya. Jadi dapatnya laba per lembar saham. Ya, tapi menghitungnya agak sedikit agak rumit juga ya. Jadi ini khusus untuk saham biasa, tidak dimaksudkan untuk saham istimewa ya. Jadi contohnya ini income. Ini earning per share, net income nanti dibagi jumlah apa? Ini tampilan di laba rugi. Jadi saya kan di laba rugi ya, di bagian akhir ya. Kemudian ada dua jenis earning per share ini. Pertama earning per share yang simple structure. Structure itu jumlah net income dibagi jumlah lembar saham rata-rata yang beredar saat ini. Jadi tidak memasukkan potensi kemungkinan saham biasa bertambah bergerak-nya di bulan lembar saham bertambah di kemudian hari. Complex structure itu masukkan ini kemarin kita belajar relative security ya. Security itu berpotensi menambah di bulan lembar saham bergerak ya. Itu sehingga bukan dilutif ya. Tapi kalau dia enggak bukan dilutif maka earning per share sama dengan basic earning per share atau simple structure basic EPS ya. Nah, dalam rumus earning per share itu, income-nya harus dikurang dengan dividen saham istimewa. Kenapa? Karena EPS ini ditujukan untuk saham biasa. Jadi tidak masuk dividen saham istimewa. Tidak masuk. Jadi income betul-betul setelah kita keluarkan dividen saham istimewa. Kemudian income yang bersih untuk saham biasa. Dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Ya. Tertimbangnya berapa? Ini kalau earning per share untuk basicnya. Nah, itu data tertimbangnya itu kita lihat tertimbangnya kan setiap tahun itu bisa ada kemungkinan berubah-ubah apa jumlah lembar sahamnya. Ya. Nanti itu data tertimbangnya. Jadi misalnya 1 Januari, jadi kita langsung ke latihan soal ini, ya. Soal aja. Ya, ini kita soal. Nih, ya. Langsung ke latihan soal aja ini ada sedikit aja ya. Kemudian latihan soal ya, saya langsung latihan soal aja deh biar lebih ya. Latihan soal dari latihan soal. Untuk depan ini. Wassalam. Sorry. Jadi kalau kita ini buat rumah. Terus ini bisa panik ini. Punya dua punya kamu nih, jadi kamu mau kunci sini ya. Terus si kunci buat si Omar. Ini sekolah besok deh.
Oke, selanjutnya ya. Ini kita langsung bahas latihan-latihan soal ya. Ya, Benny ya. Ini lab apa? Chapter 16 ya. Ini pusing persep, pusing persep ya. Kelihatan belum? Kayak Benny. Iya, udah, Pak. Kelihatan ya. Jadi ya, ini misalnya soal eksersis 16-16 ya. Disuruh ngitung weighted average rata-rata tertimbang saham biasa beredar ya. Berapa tertimbangnya beredar. Nah, berikut ini ya perusahaan menggunakan kalender akademik atau kalender itu ya, kalender keuangan ya. Ini berakhir 31 Desember. Jadi perusahaan ini telah motorisasi penerbitan 9 juta lembar saham ya. Nominal 10 ya. Ini 10 juta lembar saham nominal 10. Ya. Saham biasa nih maksudnya. Nah, perusahaan ini belum ada portofolio terkait dengan apa? Dilutif securities nggak ada ya. Jadi dilutif securities nggak ada, hanya saham biasa aja. Dilutif securities kan seperti convertible bond ya. Preferen, preferen convertible ya, convertible preferen, kemudian option ya. Warian itu nggak ada. Ya. Ini datanya. Jadi jumlah saham diterbitkan ya adalah Desember saham beredar ya 2018 awal tahun 2019. Berarti kan dia ini tahun 2019. Kalau akhir tahun 2018 berarti awal tahun 2019 nih. Itu 2,4 juta ya jumlah lembar saham. Dia di apa dia terusasi 9 juta baru beredar baru 2,4 juta ya yang dia terusasi 9 juta yang terjual baru 2,4 juta ya. Kemudian saham itu diterbitkan saham diterbitkan itu hasil itu dihasilkan 10% dividen saham ya di tanggal 30 Desember diumumkan saham dividen atau dividen saham ya 20 September ya 2019 ya sampai terbitkan ya ini saya terbitkan itu 240.000 lembar 240.000 lembar ini bukan bukan dalam itu ya dalam ada apa mata uang ya tapi lembar ya 240.000 lembar kemudian saham yang diterbitkan terbitkan ya itu dengan cash dual cash itu semarin 2020 itu 2 juta. Ini saya ulang lagi ya. Sebenarnya 2,4 juta lembar. Kemudian ada dividen cash dan dividen saham. Dividen saham dibagikan 240.000 lembar. Kemudian dia terbitkan juga saham tapi jual cash ya. Itu 2 juta lembar. Jadi total saham beredar akhir tahun 2020 itu 4,64 juta ya, revenue. Nah, kemudian yang keempat itu ada stock split. Share split. Share split itu satu jadi dua. Ya. Dipecah satu jadi dua saham ya. Tanggal 31 Maret 2021. Ya. 2021. Ya. Ini 2021 bukan 2019. Jadi data itu ada 2018, 2019, 2020, 2021 ya datanya. Jadi hati-hati ya. Ini sekali lagi data itu ada 3 tahun datanya. Ada tahun 2018 yang mengatakan usia akhir lembar sahamnya. Lalu 2019 yang mengatakan dia mengumumkan dividen saham. Lalu 2020 diterbitkan saham baru. Case ya. 2021 dikeluarkan stock split. Jadi ada 3 dan 4 data ini. Ya, tahunnya berbeda. Kemudian apa diminta hitung rata-rata tertimbang. Saham beredar dari saham biasa ini. Ya. Jika menghitung earning per share 2019 dan 2020. Ya, 2019 versus 2020 comparative income statement.
Ya. Jadi 2020 dan 2019 ya. 2021 enggak ya. Itu ya. Dan yang B itu rata-rata tertimbang sama biasa dengan menghitung earning per share untuk 2020. Di 2020 20 berdasarkan 2020 comparative income statement. Jadi 2020 aja. Enggak masuk apa? Enggak termasuk 2019 ya. Kalau yang B 2019 termasuk 2020 ya. 2020 enggak masuk 2019. Karena yang C 2020 masuk 2021 ya. Jadi 2021 20, yang B 20 saja, yang C, yang A 2019 ya. Kemudian hitung rata-rata timbang untuk apa yang 2021 saja ya, 2021 saja. Jadi hati-hati ini ya, pertama rata-rata timbang untuk 2020 dan 2019 ya. Itu ya. Kemudian rata-rata timbang untuk 2019 jadi saya pembanding 2020 ya. Kemudian 2020 saja, 2020 saja ya. Kemudian yang C 2020 dibanding 2021, yang D 2021 saja. Kita lihat ya. Ini jawabannya ya. Jadi kalau yang A itu kita ngitung kan pembahasan 2019 ya. Tapi sebagai pembanding 2020, berarti kalau 2019 untuk pembanding 2020, maka kejadian 2020 harus dimasukkan itu dalam 2019. Contoh seperti misalnya penerbitan saham baru cash yang informasi ketiga itu harus masuk gitu ya. Itu perhitungannya. Perhitungannya. Masih perhitungan dalam 2019 ya. Gitu. Ini sudah perhatikan ya. 2640 lembar saham tahun 2019 ya. Dapat di mana ini? Dari 2400 ini tambah 2040 ya. 2.400. Ya. Ini sama dengan sini pertama untuk yang Januari 2019 ya. Dan akhir Desember nih. Itu 2400 ya. 2400 ya. Ini kan sampai 31 Desember. Terus berapa? Karena tanggal 31 Desember ada pengumuman dividen. Maka yang lembaran 2,4 juta ini hanya sampai 30 hanya sampai berapa ya? 30 September. 30 September sudah diumumkan dividen saham. Sehingga berapa? 2,4 dikali 12. Ya, 12 ini ya. 19 di 9 bulan Januari sampai September. Kemudian dari akhir September sampai dengan akhir Desember itu bertambah 240 kan? 240. Ya. Jadi ini kan Januari sampai September jadi 1940. Ya. Karena kita memasukkan unsur itu apa? Dividen yang pengumuman tanggal 2020 ini. Ya. Dividen berapa itu? Dividen itulah 10%, berarti 1,1. Walaupun pengumumannya buat tahun 2000 apa? Ini 2019 ya, 2019 ya. 19 pengumumannya. Ini 1980. Ya. Nah, kemudian sehingga Januari sampai September saham itu beredar 1980 ya. Berapa 1980 Pak? Kan 1,8 juta kok 1,90. Ya naik digest. Jadi kalau ketentuan LPS itu kalau 30 September diumumkan dividen saham itu seolah berlaku sejak 1 Januari. Ya. 1 Januari seolah demikian ya. 1 Januari. Jadi yang 1,4 juta ini 2 juta ini sudah itu sudah apa ditambahkan dengan dividen 10%, ini 1,1.
1 kali 1,8. 1,8 ini kan benar sampai 1 Januari sampai 30 September. Ya. Saudara bolehlah jumlah saham benar sampai 30 September 2019 jadi 1,980 ya, 1,980. Ya. Berarti ya. 1,980. Nah, kemudian perhatikan lagi ya. Benar dengan ada dari 1 Oktober, 1 Oktober itu sampai Desember. 1 Oktober kan sudah dibagikan dividen saham ya. Dividen saham itu dapat berapa? 10% kan. 10% itu jadi 240. 2,4 juta kali 10% dapat 240 ribu lembar. Jadi 240 berapa ditambah 20 tambah berapa itu? 240 ditambah ini. Berarti 240 sampai ini sampai 31 Desember berapa bulan? 240 ini. 240 tambah 2,4 juta tambah 240. Jadinya 2,640 ya. 2,640 ini sudah apa? Sudah beredar dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Tidak 3 bulan, 3 per 12 ya. Jadi 2,640 itu dari mana? Dari jumlah saham beredar 2,4 juta ditambah 240 dapat 2,6 juta. Ya. Jadi diperoleh jumlah lembar saham beredar rata-rata timbangnya 2,640. Ya, selama tahun 2019 ya. Ya. Ini. Jadi ya ini 2, apa mana nih? Itu ya. Ada pertanyaan nggak mau umur A ini? Ada pertanyaan, Penny? Ada pertanyaan? Berarti nanti yang dihitungkan untuk share isunya itu ada 10% ya Pak, ya. Dividennya. Iya, 10% dari jumlah saham beredar. Dari jumlah saham beredar. 2,4 juta lembar. Iya. Lembar kali 10%. Dapatnya berapa? Dapatnya 240. Iya, 240. 50 juta kali 10% itu 240 ribu lembar. Itu total berapa? Totalnya 26. 2 juta 6. 2,6 juta. Iya, 2,6 juta lembar. Nah, 2,6 juta lembar ini mulai beredar 1 Oktober sampai 30 Desember. Kan 3 bulan. Kan 3 per 12. Ini 3 per 12 ya. Dapatnya 660. 160 ditambah dengan 1,980. Ya. Ini juga rata-rata tertimbang saham beredar 2,640 juta. Ya. Ini bukan apa? Bukan ya 2,660 tambah 2,640 ya. Itu. Ini kumpulan sama, bukan sama dengan 2,4 juta tambah 240. Kumpulan sama, ini kumpulan sama. Ya. Ini dapatnya 2,640 ya. Ini kumpulan sama ya. Iya, 2,640 itu bukan apa? Bukan 2,4 juta tambah 240, enggak. Ini kumpulan sama nih. Biasanya ini bisa beda itu. Kumpulan sama ya. Gitu ya. Kalau misalnya saham dividen saham 50% mungkin dapatnya bukan 2,640 ya lagi ini kumpulan sama aja nih. Ini contoh soal kurang bagus ya nih. Terus yang sama ya. Soalnya kurang bagus ya. Jadi bisa bingung mahasiswa. Nah itu kemudian yang B itu mencari apa tahun 2020 ya 2020 perhatikan 1 Januari 2020 jumlah saham berapa 2,640 ya ini baru 2,640 dari sini 2,640 itu dari sorry ini bukan 4,640 ini 2,640 ya kan 2,4 tambah 2,640 ya dapat 2,640 ya ini ya. Ini posisi 1 Januari 2020 kan ini. 240. Ya, bukan 2640 ya. 240 ini. Walaupun ini sama ya, posisi sama nih. Ini sama 2640. Tapi bukan angka ini. Ya, nanti beda lagi. Ini kebetulan sama ya. Nah, 2640. Ini beredarnya berapa nih? Beredarnya lah 3 bulan. Karena tanggal 1 kemarin sudah diumumkan penerbitan saham baru 2020 itu. Maka yang 2640 ini, 2640 ini itu beredar dari 1 Januari sampai 1 Maret. Ya. Sehingga dikalikan 2640 kali 3 per 12 ketimbangnya.
itu timbangnya itu ya. Ini kan mencari jumlah lembar saham tertimbang nih. Nah, yang 1 April, kan 1 April sejak diterbitkan saham baru sebesar berapa? 2 juta ini, 2 juta. Ya, 2 juta nih, saham baru nih. 2 juta kan? Sehingga lembar saham jadi berapa itu? 4640. 4640 di sini. Nih, ya. Nah. Ya. Nah, 1 April sampai 1 Desember itu 9 bulan. Ya. 9 bulan. Nah, maka dapatnya berapa? 4,6 4,640 dikali 9 per 12. Apa rata timbangnya lah? 3,480. Tertimbang dari 1 April sampai 1 Desember. Kalau 1 Januari sampai 30 Maret ini ya. Itu 6,640. Ya, tertimbang prodi Januari sampai Maret 2020. Tertimbang 1 April sampai Desember akhir tahun 2020 itu 3,4 ditambahkan ini dapatnya jumlah rata tertimbang ya. Ini kan sama dengan ini kan beda sama ini ya. Beda kan ini ya. Beda ya. Ini juga sama nih ya. Jadi tertimbangnya berapa? 4,140 bukan 4,640 ya tertimbangnya. Ya. Nah, ini kalau ini tukar sama ya. 4,640 sama dengan 240 tambah 240. Nah, ini kebetulan sama ya. Ada pertanyaan yang B itu, Fani? Aman. Sudah. Sudah. Yang D, yang C mana? C. Yang C ya, C itu hitung tertimbang 2020. 2020 ya. 2020 ini aja. Dari 2020 ini. Yang 2020. Ya. Kalau yang sorry, 2020 dengan pembanding 2021. Ini kan 2020 saja. 2021. Nah, jadi caranya berapa tertimbang 2020 2021 ya. 2021. Nah, berdarahnya saham berapa? Itu kan 2 1 pecah jadi 2. Berarti 2 kalinya 4640 kali 2. 4,64 juta dikali 2 kan 4,28 tuh. Ini setelah dipecah kan tahun 21 itu dipecah saham. Satu lembar jadi 2 lembar. Lalu 2 kali lipat benarnya. Ya. Nah, karena dipecah jadi 4,28 juta ya ini. Ini sudah ya. Ini dapat jadi 48,8 juta. Ya. Jadi apa nih? Apa? Kita transfer. Kalau dia itu 2001 saja, ya. 2001. Dia pembandingnya mungkin tahun sebelumnya ya. Maka jumlah lembar saham tertimbang itu kalau dimasukkan 2001 ya. 2001. Perhatikan ya. 2001. Kalau yang kita tanpa membandingkan dengan tahun sebelumnya, kalau C itu 2020, pasang komparatif laporan keuangan 2021 ya. Jadi ini 2020 nih, 2021 ya, 2021 saja. Nah, ini 2021, tapi dengan memasukkan yang membanding 2020 ya. Ya. Nah, itu kalau perhatikan ya. Kalau 2021 berarti 2020 masuk kan 2020. Jadi posisi lembar saham awal tahun 2021 itu sudah masukkan apa stock split ya. Apa sama stock split juga. Jadi 1 jadi 2000 itu berapa tuh? 4640 ya, 4640. 4640 ya. 4640 ini dikali 3/12 ya. Ya 3/12 ya ini 3/12 ya. Nah 3/12 karena yang itu yang 4640 ini ya 3/12 kemudian stock split kan stock splitnya 2 kali 2 kan tertimbangnya
3 per 12 kali 4, 640. 640 itu di sini. Ini. Jumlah bersaham awal tahun 2000, tahun 2021 ya. 21. Ini benar sampai justru Maret. Ini sehingga 1,160 tertimbang kali. Kemudian di stock split kan. Kali 2. Ini benarnya berapa? 1 Januari sampai 1 Maret itu 2,320. Ya, tertimbangnya. Berarti kayak ini. Ulang lagi ya. Ulang lagi ini. Jadi jumlah bersaham beredar awal tahun 2021 itu sama dengan 4,640 ini. 4,640. Kan 2021 ini. 2021 awal-awal 2021 atau 3 Desember 2020 ya. Nah itu 4,640. Tapi beredar sampai 3 Maret. Kenapa? Karena 3 Maret sudah ada pengumuman stock split. Ya. Sehingga dia benarnya jumlah ini hanya benar sampai 3 Maret. Jadi kali 3 per 12, dapatnya 1,16 juta ya. Nah kemudian ada stock split kan, tanggal berapa? Tanggal 1 April, atau 3 Maret. Nah sehingga ini di stock split juga, kan dalam tertimbang itu kalau stock split ini tengah tahun, awal tahun sudah dianggap sudah stock split. Ya. Jadi ini posisi stock split berapa? 2,320. Tambah stock split 1 juta April. Jadi 9,280 ini. Dari 9,280 kan. Ini dari 4,6 dikali 2. Kedua kan. Dapat 9,280 ini. 4,60 kali 2 dapat 9,260. Ya. Ya, 9,280. Ya. Dikali 9,12. Ya. Ini 9,12. Ya. Ini. Ini dapatnya 6,960. Itu total tertimbang rata-ratanya berapa? 92,8 juta. Ya. Ini agak rumit, coba nanti Mbak Fani baca berulang-ulang dan lihat ini latihannya kan latihan 16-16 ya. Kemudian latihan 16-15 atau 16-17 itu sama itu kayaknya. Ya. Ya mirip-mirip ini soalnya. Kalau enggak 6-15, kalau 16-17 ya. 6-15 atau 6-17 itu sama aja. Ya. Atau 6-15 atau 6-17 yang sama. Dia aja nanti ya. Ngerti ya? Iya. Ini. Iya. Dan soal kedua ya. Kedua ini. Soal kedua ini ya, terkait dengan apa simple capital structure. Simple capital structure itu lebih gampang ya. Yang susah itu nanti mencari letak tertimbang gitu. Kali ya. Kalau IPS kan dan income bagi tertimbang kan. Dan income kurang dividen saya tertimbangan dibagi letak tertimbang. Dan timbang susah banget nih ya ini. Soal berapa? Soal nomor satu ini. Ya. Timbang. Nah, soal nomor dua itu menghitung apa EPS. EPS itu net income bagi dengan rata-rata tertimbang. Ya. Jadi kalau soalnya, ini kan lengkap soalnya nih. Ya. Ini itu dulu tertimbangnya berapa, nanti baru nanti menghitung EPS-nya. Ya. Oke. Timbang dulu dicari. Ini soal seperti ini ya, soalnya. Ya. Ini simple capital structure nih, simple capital structure. Nih. 1 Januari 2019 ya. Yang LTD itu memiliki 480.000 lembar saham. Ya. Ini sudah Bani perhatiin konsentrasi ya. Konsentrasi ini. Ya. Ini Cheng itu memiliki yang saham beredar 440.000 lembar. Ya. Selama tahun 2019, dia memiliki transaksi terkait dengan saham biasa. Yang pertama, satu pembahari ya. Ini satu pembahari itu ya 2019 ya. Ini tahun itu 2019 ya. 1 Februari 2019 ya, diterbitkan 120.000 lembar saham. Ya. Diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian ya, kemudian tanggal 1 Maret diterbitkan saham dividen saham itu 20%.
20% itu sama dengan jumlah saham beredar saat itu dikali 20%, itu dividen sahamnya. Ya. Tanggal 1 Mei ya. Saya diperoleh 100.000 treasury share. Nah, dia penerikan treasury share. Ya. Ditarik saham beredar 100.000 ya. 1 Mei ya. Saham beredar ya. Tanggal 1 Juni diterbitkan stock split 1 jadi 3, 1 jadi 3. Kalau dia lembar 10, kalau sudah beli saham perusahaan 10 lembar, berarti sahamnya jadi 30. Kalau dipecah ya. Kemudian 1 Oktober diterbitkan kembali 60.000 saham treasury. Dia kan ditarik kok, ditarik ya. Ditarik tanggal berapa itu? Treasury tanggal 1 Mei. Tarik 100.000. Kemudian tanggal 1 Oktober dikeluarkan lagi. Dijual lagi kepada masyarakat. Itu 60.000. Jadi 100.000 itu 60.000 dijual kembali 1 Oktober. Jadi masih ada sisa treasury share 40.000 lembar ya. Masih sisa. 100 kurang 60. Nah, sekarang Fani perhatiin ya. Dia mintanya apa itu? Ada 4 poin minta. Ya. Pertama, tentukan rata-rata tertimbang sampai sebedar berakhir 2019. Ini tertimbang oleh dibentuk. Ya. Tertimbang. Betul, ini tertimbang juga pakai tabel. Sudah pakai tabel. Ya. Tinggal pakai tabel. Agak bingung ya. Nah, yang kedua, asumsikan bahwa perusahaan ini memperoleh net income tahun 2019 itu sebesar 3,256 juta ya. Yen ya. Ini perusahaan Jepang ya. Juga tambahan perusahaan ini juga memiliki 100.000 lembar. Apa yang 1.000 lembar obligasi non convertible tanpa ada konversi itu 9% bunganya dan nominalnya 100 yen per lembar. Dia milik, dia bunganya apa ya, diberikan itu 100.000 lembar apa 100.000 lembar obligasi obligasi biasa tanpa convertible ya. Kemudian obligasi non-kumulatif preference share. Ya. Jadi kalau ada rugi nggak dibayar dividen tahun ini, dia bisa dikomplain ke tahun depan. Kan non-kumulatif. Nah, disebutkan ada likuiditas, pertimbangan likuiditas ya, ini pertimbangan likuiditas. Maka perusahaannya tidak mendeklar saham dividen tahun 2019. Ya, diumumkan karena kesulitan keuangan ya. Wah, itulah diminta hitung earning per share untuk tahun 2019. Earning per share ya. Oh, soal A kan mencari tata tertimbang. Yang soal B mencari earning per share. Ya. Yang menekan tata tertimbang sebenarnya butir A di atasnya. Saya asumsikan bahwa dengan data yang sama ya, ya seperti apa soal B di atas ya, kecuali preferensinya itu kumulatif. Jadi ya, kalau yang B kan tidak kumulatif. Tidak kumulatif itu kalau dia rugi nggak bayar dividen, maka tidak ada dividen ya. Tapi kalau yang B karena ada kumulatif ada dividen, apa nggak bayar dividen, pengadilan dividen, ada dividen, ya, dividen itu. Nah, asumsi bahwa jawaban B di atas ya, kecuali net income-nya ini juga yang dia itu net income-nya apa mengenai kerugian
432 kalau ini kan ya kan untung ini rugi rugi ya. Nah, kerugian dari discontinued operation itu adalah net ya, sebelum setelah pajak ya. Itu kan yang besar tahun 2019 ya. Jadi ya habis itu ini pertama dilihat dulu ya, mengenai itu tertimbang. Dia agak lengkap ya tertimbang ini. Yang pertama ya, ini kita bikin tabel dulu. Tabelnya kolom pertama peristiwanya apa, kolom kedua tanggal outstandingnya, ya outstanding dari lembar saham itu, lembar saham berdarah itu. Kemudian yang berdarah outstandingnya mana? Misal contoh, ini pas 40.000. Nah, berdarah di tanggal 1 Januari sampai 1 Februari. Kemudian restatement di hitung ulang ya. 1,2 kali 3. Itu artinya 1,2 itu dari stock split. Sorry, 1,2 itu dari ini, dari mana? Dividen ada dividen 1,2. Yang 3 itu stock split. Ya. Yeah. Jadi stock split berapa? Kalau dividen kan dividen 1 Maret sampai 1 Mei. Itu dividennya, tapi ada stock split yang 1 Mei, maka dianggap 1 Juni juga di adjust ya. Kalau stock penerbitan, penerbitan saham itu ya tanggal 1 Februari sampai 1 Maret ya. Nah, itu juga apa restatement stock split sama stock dividen, dividen. Tapi kalau 1 Maret ya, 1 Maret ya, itu sudah dividen nggak dikalikan lagi 1,2 karena sudah dividen, ya. Sehingga dikalikan dengan 3 stock split. Untuk tahun 2000 apa lagi? Untuk yang peristiwa share split ya, share split itu, share split. Ya. Nah, tanggal 1 Juni ya, 1 Juni. 1 Mei, 1 Mei itu kita tidak itu tidak apa mengalihkan apa ini ini dividennya karena sudah begini dividen ini tiga tetap ya. Nah, ini karena ada telusuri jadi 720 dikurang 100.000 dapat 620 ya. Kemudian yang kolom outstanding yang berikutnya adalah share split. Nah, share split tanggal 1 Juni sampai 1 Oktober. Nah, itu sudah share split itu ya. Sudah share split. Jadi nggak usah dikalikan lagi. 3. Ya. Jadi 1860 itu. 1860 dapat 3 dikali dengan ini berapa? Posisi outstanding-nya. Jadi yang awal tahun 1 Juni sebelumnya. Ya. Ini 1860 sama dengan apa dapatnya apa? Itu 13 dikali jumlah lembar saham beredar 620 dikali 3 ya. Komposisi terakhir 620.000 lembar kali 3. Jadi satu lembar jadi 3. Dapat 1860. Kayak ini. Ini 1860 ini 3 kali 620. Dapat 1860. Ya, ini 1860 sudah di stock split, sudah stock split ini. Tapi sudah dikurangi dengan ini, dengan apa? Dengan treasury share. Ya. Ini 320 jadi 620. Kemudian yang untuk yang perlibatan treasury share diberikan lagi 60 kan, jadi 1860 ditambah 60 dapat 1920. Ya, kalau saya dikalikan stock split sama dividen usaha, ya. Karena sudah angka 1920 ini telah masuk dalamnya angka apa angka share split sudah masuk angka share dividend dividen ya. Sudah kurang lebih dari apa dari ini treasury share ya ini statement itu kita kalikan dengan apa stock split dengan dividen, ya, dividen, ya.
Ini lagi kenapa misalnya dividen tanggal 1 Maret, tapi restatementnya seolah dia sudah dilakukan dividen itu 1 Januari 2019. Kemudian yang seperti split itu kan 1 Juni, tapi seolah sudah dipublikasikan split sejak tanggal 1 Januari. Ya. Jadi 1 Juni dari kali tiga. Ya. Ya. Gitu. Nah, ini yang fraksi ini lah bobot tertimbang ya. Bobot tertimbang sama dengan lamanya beda kali 12 12 bulan selama setahun. Tertimbang berapa lama? Contoh seperti misalnya yang saldo tertimbang saldo beda 480 ya, 480. Ini saldo beda 480. Ya, ini ya, ini. Nah, ini bobot tertimbang berapa? 1/12 kenapa? Karena baru 1 bulan beredarnya. Sudah ada lagi surplus 1 Februari, maka 1 bulan beredarnya. Maka tertimbang 1/12 ya. 1 Januari sampai 1 Februari. Dapat 1/12 ya. 1 bulan. Nah, kalau yang saham biasa diterbitkan, nah, dividen saham diterbitkan ya. Ya beredar jadi 600. 600 ribu ya. Kenapa 100 ribu? Ya. Karena ada penerbitan dividen, ya. Sebesar 20%, 20% dari 480 tambah 480, jadi 1,2 kali 480 dapatnya 100 ribu. Ribu ini ya. Ini tinggal apa ini? Ya. Nah, kemudian ya, apa di berapa berapa lama nih 1 Maret sampai 1 Mei itu 2 bulan 2012. Kalau ini kalau yang dividen diberikan itu berarti 1 bulan 1 Februari sampai 1 Maret. Kenapa 1 Maret? Karena 1 Maret berikutnya sudah ada pengumuman dividen ya, dividen ini penerbitan 1 Maret ya, 1 Maret ya. Jadi 1 Februari penerbitan saham baru ya. 120 ini 480 tambah 10 dapat 600. Kalau 1 Maret ada pengumuman dividen 10%. Jadi 600 tambah 10% dapat 60 kan. Ya berapa? 100 20% 120. 100 tambah 10 dapat 720. Ya. 20 datang di situ. Ya. Jadi 600 dikali 1,2 dapat 720 ya. Bobotnya lah 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena 1 Maret sampai 1 Mei. Oh, 2 bulan nih, 2/12. Ini totalnya 1 nih. Persisnya ini pasti 1. Kalau 1 salah itu. Ya. 1 ini. Kemudian apa penarikan kembali sampai redar atau tersuri share. Kalau 1.000 itu 620 dapat di mana? 720 dikurang 100 ribu dapat 120 ya, ini ya, dia agak susah, maka jumlah saham berada tertimbang itu rumit ya, ribet ya, tidak sederhana kita pikirkan. Ini tertimbangnya berapa itu? 1 Mei sampai 1 Juni ya, 1 bulan berarti 1/12 ya. Ini 1/12 ini, ini 1/12 ini, ini 1/12 ini. Ya. Dan kalau 1 Juni. Juni itu kan sudah dikurang set split ya. Set split tertimbang berapa? Nah, 4 bulan karena di 1 Juni, 1 Juni sampai 1 Oktober ya. Ini. Nah, ini. Jadi ada 4 bulan, 4/12. Kenapa 4 bulan? Karena 1 Oktobernya sudah lagi penerbitan terus-terusan dijual kembali. 1 Oktober berarti saldo 1860 ini berarti cuma 1 bulan. 1 Oktober ada lagi perubahan saldonya. Lembar saham beredar itu. Jadi 1920. 1920 di mana? Dari penjualan kembali treasury. Berapa penjualan kembali treasury 60? 60 itu 1860 tambah 60 ribu. Ini 1860 ribu tambah 60 ribu. Ini 1920. 60 ribu itu dari
Permintaan dari tulis riset ini, 60.000. Ini peroleh apa earning per share-nya ketimbang sahamnya 1939. Nah, ini kolom terakhir ini dapat di mana nih? Itu tertimbang dikali dengan outstanding. Kolom ketiga, kolom ke ini 1 2 3 4 5. Kolom kelima posisi ini dikali kolom ketiga. Ini 1/12 kali 480. Ya. Ini 1/12 kali 480 dapat 144 ya. Ini. Ya. Kemudian berikutnya bisa tertimbang di baris kedua. Nah, ini 0.000 dikali 1,12 ya. Timbang dapat 180. Ya. Kemudian tertimbang yang ketiga itu ya. 2/12 kali 720 ya. Dapat berapa itu? Dapatnya 155 ya. Ya, 1360 ya, 360 ya. Yang baris ketiga 360. Baris keempat 620.000 dikali 1/12. Nih. Dapat 155.000. Kemudian ya baris kelima ya. Itu 860 kali 4/12. Dapatnya berapa ini? 60 ya. Oh, ngantuk sih. Ketiduran sih. Ya. Ngerti ya, Pani? Halo? Oke, Pak. Udah. Jadi kolom terakhir itu ditotalkan. Totalkan ya. Dapat 1939. Inilah jumlah tertimbang rata-rata dari saham berdar tahun 2000. 2000 berapa? 2019. Ya. 19. Ini tertimbang. Nah, hitung EPS-nya. EPS-nya. Itu net income. Ini EPS yang B itu kan EPS nih. Tapi dengan asumsi saham istimewa itu non-kumulatif. Karena tahun ini nggak ada pembagian dividen, berarti dia nol dividen. Gitu ya. Dividen saham istimewanya. Maksudnya kan rumusnya kan net income kurang dividen saham istimewa. Dividen saham istimewanya nol. Kenapa? Karena dia non-kumulatif. Perusahaan nggak bagi dividen tahun ini karena kurang duit. Sehingga ada dividen tipe pemegang saham istimewa, maka pengali nol, maka net income dikurang nol ya. Maka dapatnya 325.56.000 ini earning, ini laba net income, net income ini earning. Di butir B itu informasi net income-nya ini ya. Nah, dapat ini 325.56. Ini dikurang nol. Kurang nol ya. Berarti 325.56 dibagi dengan tertimbang ini yang ini. Ini pakai ya, tertimbang. 1939. Oh, dapatlah 1,679. Poin 22. Ya. Oh, saya ngantuk ini. Ya. Ada pertanyaan, Fani? Yang A ini. Coba perhatikan lagi. Nanti latihan, kalau latihan rumah nggak bisa ya. Harus latihan rumah ya. Ya. Nah, kemudian yang B. Yang B ini beda sama A apa? Yang B. Beda sama A. Ya. Oh, ya, ya, oh yang C, C, C. Yang B udah kan. Ini A, ini B. Yang C sekarang. Yang C. C ini beda dengan B apa? Beda dengan B itu seperti saya jelaskan tadi. Kalau C itu saham istimewa non kumulatif, kumulatif ya. Kalau yang B kan non kumulatif. Karena 2019 nggak dibagi dividen, maka saham istimewa juga dapat dividen. Tapi kalau non kumulatif, walaupun nggak bagi dividen, dia harus bagi dividen 600.000. 600.000 di mana dapatnya? Dari ini. Ini. Nah, ini 9% nih. Apa ini? Sorry. Jadi 600.000 itu mana? Ya. Saham istimewa ya.
Oh ya, 10%, 9% nih. Ini dividennya 9%. Ini 9% dikali nominalnya. Nominal saham istimewa berapa nominalnya? Ya. 3 juta. 9% kali 100.000 dikali 100 ya. 100. Dapat berapa? Dapat 900.000. 900.000. Kan nominalnya 100. Lembarnya ada 100.000. 100 kali 900.000. Ya. Dapat berapa itu? 10 juta. Dikali 9%. Ya. Dapatnya lah 900.000. Ngerti ya? Ngerti. Kenapa ada dibayar dividen? Karena dia kumulatif. Kumulatif itu kalau dia rugi tak bayar dividen. Tapi ini kumulatif enggak. Kumulatif itu dia kalau rugi perusahaannya enggak bayar dividen, dia tetap juga terima dividen. Ya. Itu beda beda soal B dan C. Ya. Sehingga kalau soal B itu dia lebih tinggi itu apa? EPS ini. Dengan soal D. Karena D itu ada pengurangan dividen istimewa ya. Pengurang. Lebih rendah nih. Ya. Yang D asumsikan apabila yang soal B itu, soal B itulah dia kumulatif. Bagaimana ini? Ini masih udah yang D, D. D itu asumsi lah rugi 32 432 432 rugi. Ya. Yang D. Jadi sudah perhatikan ya. Ini kan ada kerugian discontinued operation 432 juta ya. Nah, ini income-nya kan 1902 nih. 902 nih ini. Income from continuing operation 1902 ya. Gimana 1902 itu? Dari mana? Ya. 1902 itu sama dengan apa? Itu operation ya. Di 3256 3256 ya. 3256 bentar. Ini 3256 3256 ini yang B ini B ini ya. 432 juta ya, 432 juta dibagi 1936 ini. Jadi 432 juta ini dari apa? Discontinued operation 432 juta. Ini EPS untuk discontinued operation yang B ini. Ya. Ini. Kalau A itu 3688, 3688 mana ini? Ya ini kan 3688. 3688 ini. 3688 sama dengan 3256 ditambah 432. Ya. Dapatnya 3088. Ini kalau income from continuing operation ya. Ini ya. Jadi 43256 ini tambah karena sudah termasuk income apa sudah dikurangi ditambahkan lagi. Di luar ini kan 3256 sudah dikurangi dengan discontinued operation. 432.000. Kalau kita menghitung continuing operation-nya income from continuing operation maka 3256 tambah 432. 432. Dapat 368. Ya, ini. Dibagi jumlah sumber dari tertimbangnya, tertimbang. Ini EPS untuk apa? Untuk continuing operation lah 1,9 ini. Kemudian income yang apa? Discontinued operation ya. Rugi dari continuing operation ya. Ya. Dengan masukkan loss continuing operation, maka jadi berapa 432 ini aja 432 rugi ini dibagi 1936 ya ya ini yang continuing operation dan memasukkan discontinuous ini yang discontinuous saja ini 432 jadi 22,8 ya ngerti ya ngerti Pak karena angka yang 3256 itulah angka setelah dikurangkan discontinuous operation.
Kalau kita ngitung income continuing operation berarti tentu saja itu tambahkan lagi besar itu dapatnya 3688 ya. Jadi di soalnya nggak kasih tahu 38 dari mana datang ya. Ya. Jadi sehingga kita lihat earning per share ya, earning per share. Ini 38 udah ada kita tahu ini ada. Ya. Jadi EPS continuing operation ya, itu lebih tinggi 1,9 dibandingkan yang lain ya. Karena koin tadi kan 1,67 cuman. Kalau dia itu istimewa itu non kumulatif. Kalau kumulatif 1,68. Nah, kalau dia di operation pasti lebih tinggi 1,92. Dan kalau kita ngitung EPS di operation jadi 0,2. Jadi harus masukkan datanya di dalam laba rugi itulah pertama earning per share ya, earning per share yang apa yang net ya. Nanti dipecah dua. EPS itu pecah dua. Satu earning per share yang continuing operation itu 1,902. Yang kedua earning per share discontinued operation 22,8. 2,8. Ya. Itu ya. Nah, kalau 1,902 kurang 01 dikurang 22 ini dapatnya 1,679. Ini. Ya. Tapi kan angkanya ada pemulatan nih, ya. Ini sama lah, 1,902 dikurang 22,8. Ini kan dapat 0,2, dia ada pembulatan. Ini dapatnya 169,1 kalau ini. Ya, 0,9. Mirip seperti itu ya. Ya. Kira pertanyaan dari sini, Pak Nih. Enggak. Ya. Soal ketiga, Ya. Soal ketiga itu, ini soal terkait dengan ini. Simple capital structure juga. Kalau simple capital structure kan nggak ada derivatifnya nih, derivatifnya. Ini simple. Ya. Simple-nya udah rumit ya, apalagi yang derivatif nih. Ini derivatif. Simple-nya udah rumit nih. Ya. Kalau intermediate itu mata kuliahnya paling susah, limitansi. Iya. Dibandingkan dengan otis sekolah lanjutan susah terbedek. Yang terbedek itu setiap bab itu cara beda-beda. Iya. Beda-beda caranya. Ada metode-metodenya ya. Beda-beda, pusing kepalanya, maksudnya. Kalau belum pernah belajar terbedek, memang pusing. Karena, aduh beda-beda. Ya. Biasa kan setiap tahun ngajar, jadi bisa. Bisa tanpa membaca bisa segelasin. Tapi kalau belum pernah belajar jadi dosen kacau juga. Jadi dosen yang belum pernah ngajar intermediate pasti pusing. Iya. Makanya kalau asisten dosen intermediate dikasih ke mahasiswa ke bertele-tele itu. Ya ngerti dari mana angkanya. Kayak tadi ini nggak ada angkanya tadi. Gimana kau? Pusing juga. Ya. Nah, soal tiga, masih simple capital structure juga masih basic atau basic EPS sama nih sama dengan istilah basic EPS masih basic EPS ya. Ini masih SLC bukan problem nih ya. SLC soal rumit ya. Berarti soal ujiannya sampai dari latihan ini dikasih ganti angkanya ya. Iya Bapak siap. Ganti angkanya. Jadi soal harus latihan belum ulang di soal yang saya bahas ini ya. Ulang latihan. Ya. Oke, Bapak. Dia cari di buku yang mirip soalnya mirip, tapi kamu cari latihan ya. Dia contoh di sini jawaban di sini. Ya. Oke. Tapi kamu harus menjelaskan ini angka dari mana. Kalau sini enggak ada jelaskan angkanya. Ya. Ujiannya harus jelaskan angka di mana, apa itu maksudnya. Kalau bahasa Indonesia jangan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris pasti saya nyontek di kunci dan di jawaban. Ya. Ini soal nomor tiga ya tiga ini berikutlah porsi dari income statement ya RA jadi ada dua laporan RA yang tapi sebagian ya
Tapi tidak semua, jadi nggak detail. Laporan rugi yang dari langsung saja income belum potong persen, langsung aja nggak ada penjualan ke pokok berapa, sudah potong. Dan apa RE-nya? RE-nya ini, jadi income nanti sambung ke RE, jadi income sambung dengan saldo laba ditahan, dapat saldo laba di akhir. Ya. Ini data yang terkait dengan income sama laba ditahan. Ini seperti laba operasi. Kalau tengok operasi itu laba operasi. Kalau dikurang dengan ABDA. ABDA. OCI. Ada kursi income. Kalau ada kursi income itu rugi. Itu. Discontinued operation. Jadi ada penghitungan operasi sehingga mengalami kerugian. Kenapa rugi? Ada segmen dihentikan. Karena kalau segmen dihentikan berarti penjualannya nol langsung. Ya. Yang kedua, biaya tetap ada, biaya tetap ada, biaya pemeliharaan pabrik, ya. Biaya gaji satpam. Ini tetap ada biaya sehingga penjualan nol, maka rugi. Ya. Maka rugi. Loss on discontinued operation. Jadi tidak ada gain discontinued operation, tidak ada. Pasti loss. Ya. Nah itu 1,3 datanya soal, data soal. Ini income-nya, income setelah itu, setelah rugi discontinued operation. Jadi di loss 60. Ini income sebenarnya compressive income. Karena kerugian discontinued operation itu masuk OCI. Tapi nggak disebutkan di sini soal. Nanti di sini. Ya. Saya teruskan ya. Ini income berapa? 13.660.000 ya. Income sebenarnya income compressive income ya. Udah RE-nya berapa? Saldo awal RE itu 83.250. Ya ini. 83 ini. Nih. Ya. Tinggal saldo akhirnya jadi 13.660 tambah 83.250. Dapatnya lah 96.910 ini. Dapatnya. Ya. Ini. Kemudian deklarasi dividen ya. Dividen. Dividennya ada ini. Ada dua nih, dividen saham istimewa, dividen saham biasa, ya. Saham istimewa itu dividennya 6 per lembar saham dividen. Dapat 3.000, ya. Dividen ya. Dividen apa? Itu saham istimewa. Dividen saham biasa itu per lembarnya 1,75. Ya, 1,75 dikali jumlah lembar saham. Ini jumlah lembar saham biasa nggak diketahui. Ada. Ada. Ya. Lihat aja nanti. Jadi ya, dapat 14,85 juta dolar ya. Ya. Sekarang total dividen berapa? 15,175 juta dolar dividen ini, ya. Kemudian saldo apa? Saldo RE telah ditambah awal tambah dengan income dapat 96.910 dikurang dividen. Dividen data itu 15,75. Maka dia dapat saldo akhir RE 81.735. 96 dikurang dengan dividen. Ini seluruh RE. Ini informasi terkait dengan income sama RE. Ini income-nya nggak lengkap sebagian data terakhirnya. Nah, catatan pertama. Catatan pertama. Catatan kedua mana? Nggak ada. Catatan pertama, catatan kedua nggak ada. Cuma note saja. Nah, kenapa note satu? Note satu ini. Nah, ini datanya. Ya. Jadi kerugian di operasi ini penjelasan ini. Nah, ini.
Jadi selama tahun berjalan, Pearson di sini mempunyai kerugian karena ada penghentian operasi dari segmen. Itu 3140.000 ya. Tidak, tidak baik. Di kamar, di kamar, di kamar, di kamar. Oh, nggak baik. Kalau bilang itu ada bikin kode. Bikin nggak baik. Oh. Nah ini ya, jadi ya. Ini penjelasannya. Jadi penjelasan nomor satu ini dari presiden ini. Jadi selama itu berjalan ini dia mengalami kerugian penghentian operasi 1,3 setelah pajak, setelah dikurang pajak. Kurang pajak 1,2 juta ya. Juta ya. Pajak berapa? Pajak 140 berarti. Ya. Oh, mungkin bukan. Ini 1,340 setelah kurang setelah pajak ini. Pajak itu ada 1,2 juta pajaknya. Ya. Oh, sorry ini. Terus 50% after aplikasi income tax. Oh ya, di setelah kurang pajak. Ya. Ini 1,2 juta. Ya. 1,340 juta belum kurang, belum kurang pajak nih ya. Pajak ya. Oh, net income modal pajak nih kurang pajak nih. Ya, gimana soalnya? 340 dikurang pajak ya. Setelah income dikurang pajak 1,2 juta ya. Juta. Oh ya gini ya. Jadi ngasih gini. Ini kan rugi 1,2 juta ya. Rugi. Dan setelah pajak naik kan. Kurang naik setelah pajak setelah 340. Kalau di dalam pajak itu ada benefit tax namanya. Benefit tax. Jadi kalau kerugian itu ada penambah income. Nanti pelajari pajak ada pajaknya. Benefit tax sama. Kalau kerugian itu. Kalau dia laba pasti berkurang. Itu rugi kadang bisa bertambah. Setelah pajak bisa bertambah. Nah, kemudian yang informasi berikutnya pada akhir tahun, perusahaan ini memiliki saham beredar itu 8 juta lembar. Nominal 10 untuk saham biasa. Dan 50 ribu saham istimewa. Dengan 6% itu dividennya. Dividen. 1 April tahun berjalan, Pearson ini menerbitkan 1 juta saham biasa dengan nominal 32 untuk $32 per lembar. Ya. Untuk membantu keuangan ini, keuangan pada kerugian di Pearson itu. Jadi pernah rugi nih. Pasal rugi 1,3. Nah, rugi pasal dia terbitkan saham baru, tidak pakai duit. Ya. Untuk kerugian ini, ya, terbitkanlah saham baru. Itu sebesar 1 juta lembar. Ya. Jadi dia nggak minjam, tapi minta ke pemegang saham untuk kerugian penghentian operasi. Ya. Nah, diminta hitung earning per share saham biasa untuk tahun berjalan sekarang. Ya. Yang harus dilaporkan di dalam shareholders dalam equity. Nah, jawabnya ini ya. Oh. Jangan tunggu konten ya. Jadi ya, seperti apa nih ya? EPS earning per share, bagaimana kita earning per share nih? Ya. Earning per share. Ini ada bintang. Bintang satu, penjelasan di bawah ini. Ya. Di mana EPS, income per quarterly operation, di mana dapatnya. Ya. Nah, di sini dapatnya kan 1,89. Di mana dapatnya? Dapat itu ya. Dari 14.700 ini kan, apa, ini. Ini kan 15 juta nih. Ya. Tapi kalau plus 200 ya. Berarti ada 300 ribu ya. Dimulai dengan ini apa? Sama dividen nih. Nih. Karena EPS itu net income dikurang dividen saham. Dividen saham istimewa kan. Ya. Income-nya kan 500 juta. Kemudian dikurang dengan
Dividen saya estimasi 300.000, dapatnya 14,7 ya. Berarti ya. Oh, tambah dengan ketimbang sama dengan biasa. Ini harga udah ada, nggak usah ngitung nih. Menangka ini. Ya. Ini 7.750 ya. Ini. Ini dari kita kan 8 juta. 8 juta kan ketimbangnya. Ya. Tapi kenapa 7.750 ya? 750. Berapa itu? Ya. Mana itu? Ya, berkurang dari 20.000 lembar kurang, ya. Bagi itu jadi 50. Coba tahu. Nah, cara hitung ini ya. Itu kan 8 juta sampai dar ya. Ini 8 juta ya. Ini 8 juta. Tapi 8 juta ini hanya sampai 1 April. 1 April ya. Ini nggak kasih tahu jawabannya. Tuh, kacau juga ini. Ini nggak kasih tahu deh. Jadi ya 8 juta dikali karena sampai 1 April berapa bobotnya berapa itu? Januari, Februari, Maret, berarti 3 bulan kan. 3/12 kali 8 juta. Ya. Kemudian 8 juta ini ada penerbitan 1 juta kan. Ini sejak tanggal 1 April sampai Desember 9 juta. Ini dapat 750 ini sama dengan kamu catat deh. Ya. Ini enggak ada catatan sini nih. Kalau kamu ganggu aja nanti baca enggak ngerti ya. Catat dong. Jadi 8 juta ini, jadi sama 750 sama dengan 8 juta dikali 3/12 ditambah 9 juta dikali 9/12 dapat 750 ya. Dapat ini. Ya. Oh ini udah ada nih, udah ada. Oh udah ada. Udah ada nih. Ya. Nih. Januari, oh saya sebut 7 juta, oh, sorry. Ini kan 8 juta ini sudah termasuk 1 juta. Sorry. Juta. Bukan 1 juta ini. Itu juta. Ya. Juta. Kemudian yang 8 juta itu dari 1 April sampai akhir tahun. Ini 9 bulan. Ini 8 juta ini termasuk 1 juta. Ya. Ini 1 juta ini sampai 1 April baru 7 juta. Itu. Kita kali 3 ini tertimbang ini. Ini ya. Kemudian 8 juta kali 90. Dapat 750 ini. Ini sudah ada, saya lihat ini. Ya. Sudah ada dasar. Ya. Mesinnya ini, aduh ini, isi tanda dong, di 50 ini dimana. Ya. Dapatnya 19 ini, 19 dapatnya. Satu berapa? Kampung Putih ini, Insuperation. Ya. Mana sih? Satu kok 19. Ini 189 digenokkan jadi 19 ya. Ini 189 nih. Digenokkan 19. Ya, ini enggak konsisten ya. Ya, ini harusnya ini 1,89 ini ya. Enggak 1,9. Ya. Ya ini ya. Berarti ini ya. Jadi 14.750 sama dengan 1,89 bukan 190 ini. Itu ya. Kemudian yang kedua, diskusi presiden di mana? Yang sebesarnya apa? Rugi 1340 nih. Ini. Kerugian di sini persen nih. Jadi di kerugian di sini persen dibagi jumlah sampai edar. 1340 bagi 350 dapat 1,3 persen. Ya. Jadi, ya. Sehingga EPS bersihnya basic 1,89 dikurang 1,172. 72 itu sama dengan apa 13.360 itu 360 dari 15 juta ya dikurang berapa
Kurang oh tambah lagi tambah. Saat 12 ini sudah termasuk itu. Di diksi depresi selalu depresi berapa? 1.500 dikurang 1.320 ini. Ini. Nah, 1.340 ya. Jadi 500 juta dikurang 1.340 dapat 13.360. Ngerti ya? Ngerti ya? Ini. Ya. Kurang dikurang dividen. Jadi kurang nggak? Ya, sebentar. Kurang dividen. Jadi tadi bisa juga 14.700 dikurang 1.340 ini. Jadi ini ada dua. Pertama, ini kan 15 juta dikurang dividen secara istimewa. Dividen secara istimewa 300. Ini yang kedua ini kalau di discounting operation itu, ini yang totalnya 15 juta dikurang dividen secara istimewa dikurang rugi ya. Ini ya. Rugi 1.340 ya. 40. Itu ya. Bagi di 50 bagi sama ini 1.70. 70 ini ya. Ya. Jadi 1.70 itu rugi setelah laba net income setelah ini. Setelah kerugian discounted present. Plus setelah dividen sama istimewa. Ya. Dapatnya 13.360. Jadi 15 juta, 2 juta tadi dikurang 1.340 dikurang dividen secara istimewa 300 dapat 1.13.360 ya. Gitu ya. Ya, ini rumit ya. Ini walaupun tanya EPS rumit ya. Ya. Ini data income nih ya. Income nih 15 ini udah data. Ini data. Jadi data income ini income per present 15 juta. Dikurang dividen secara istimewa 300 ribu. Jadi ini sum Ordinary income from discounted present 14.50 dikurang discounted present 1.340 ya. Dapat income disini ordinary order 3.360 ini ya. Ini income bersih ini 13.360 ya. Tidak ada ini. Mungkin ya. Jadi kalau ngitung ini di apa 470 bagi di 50. Kalau yang ini 340 ini dibagi 750. Kalau yang dibanyak 3.360 bagi 750. Ya. Ya. Ngerti enggak apa nih? Ngerti ya? Kau pikir soal ini bisa jawab enggak? Bisa ya. Gampang dia. Jadi seulang lagi jawabannya ini N persen ini. Tapi ini rincian perhitungannya. Jadi untuk menjawab ini saya dulu income data income. Jadi dulu yang ini. Ya. Habis itu cari yang kedua ini. Outstanding share. Ya, rata-rata tertimbang. Beredar ya. Outstandingnya. Lalu dicari ini. Ini persen. Productive present, ini persen, disuntive present, ini persen, ini income. Nah, ini cara carinya. Ya. Ini step itu ya. Pertama cari dulu. Yang kedua. Yang ketiga. Baru ini empat nih ya. Ini nomor empat nih. Urutan. Utang pertama cari income item ini dulu ya. Utang kedua cari ini dulu nih. Nih. Yang ketiga baru cari ini persennya berapa per persennya. Yang persen mudah dapat baru sajikan yang empat langkah ya. Itu ya. Empat langkah jawab soal ini ya. Langkah pertama cari dulu ini income debt ini. Langkah kedua cari outstanding share-nya ketimbang. Yang ketiga cari earning per share per masing-masing kelompok ini. Yang keempat harus sajikan ini. Masih betul ini sajikan. Tapi yang jadi di laba rugi ya. Ngerti nggak apa nih? Ini ngerti nggak? Iya udah mulai ngerti. Ya. Ini ribet nih ya. Aduh. Sangat. Saya khawatir kamu ngerti nggak? Nah, soal keempat ini bagaimana kita itu EPS dilutif ya, dilutif. Dilutif itu dengan memasukkan ada apa? Security dilutif ya. Dilutif itu contoh apa? Security bukan
FS dilutih turun. Itu debt convertible ya. Berapa lagi itu? Sam Stima convertible 3% waran ya. Itu turun ya. Gue ngantuk berat sih. Nanti kita sampai jam 10 aja, Pak Nih. Halo? Mau sampai jam 11 sampai 10? Sampai jam 10 aja nggak apa-apa, Pak. Halo aja, ya. Jam 11 ini berasap kepala mobil. Berasap di kepala ini. Sampai jam 10, ya. Kalau sampai jam 10.30, kepalamu berasap karena panas ya. Panas. Ini udah mulai berasap kepala mulai nih. Rambutmu udah mulai berasap tuh. Panas belum mikirin. Ya. Ini soal 4 nih ya. Tentang EPS dengan convertible bond dengan berbagai situasi. Waduh ya. Ini exercise loh ini. Baru exercise bukan problem. Ya. Di tahun 2019, perusahaan Buraka ini menerbitkan apa nih? Waduh, ya. Menerbitkan 1.000 lembar saham, ya. 1.000 ya, 75 tim. Oh, dengan harga nominalnya apa? Harga 75. Ini mata uang apa lupa sih? Kode ini mata uangnya apa? TD tercoret itu lupa sih itu, ya. T kayak itu ada kode mata uang yang lupa sih negara apa ya. Kita ganti dengan dolar ya, bisa dolar aja ya. Bisa diterbitkan apa saham penerbitan nominal, nah, harga 75 berarti di 75 itu nominal sih. Itu 1.000 lembar ya, bunga 8% ya. Oh, ini obligasi apa nih? Obligasi bukan saham ini. Obligasi 75 lembar, 75 lembar obligasi nominalnya 1.000, bunga 8% ya. Jadi obligasi bisa konversi kayak saham biasa. Konversi berapa? Satu obligasi itu dapat 100 lembar saham biasa kalau dikonversi. Jadi satu lembar obligasi 100 lembar biasa. Ya. Berapa lembar obligasi itu kan 75 lembar ya? Iya. Dua lembar ya. Kemudian apa bunga obligasi itu ya. Bu komponen dari convertible bond yang terutang adalah itu 950 per bond. Ya. Liability komponen convertible bond. Itu komponen convertible bond ini ya. Jadi kan dia apa menerbitkan 75 lembar obligasi nominal 1.000 ya, 1.000. Ya. Dari 1.000 itu harga konversinya, harga konversi. Maksudnya kalau obligasi tambah konversi harga 1.000. Kalau obligasi tanpa konversi harganya berapa? 950 itu maksudnya. Nanti enggak? Ya. Oh, jadi komponen obligasi 950. Jadi tanpa convertible harga 950. Tapi karena dia itu ada convertible-nya, maka harga 1.000. 1.000. Ini berdasarkan market rate 10%. Ini present value-nya. Ini saya hitung lagi berapa present value obligasi tanpa convertible. Oh, enggak ada nilainya. Itu 150 per lembar. Ya. Bunga diskontonya 10%, ya. Buraka ini memiliki apa net income revenue 17.500. Revenue ya. Jadi harus hitung net income-nya ini. Revenue 17.500, biaya-biaya ya, selain dari biaya bunga itu dan pajak.
itu 8.400. BBS ini pengeluaran pajak 8.400. Pendapatannya 11.500 ya. Asumsi pajak 40%. Ya. Itu tahun 2019. Tahun 2020 ya. Itu ada nomor saham beredar outstanding 2.000. Ya. Ini tidak ada obligasi rekuperasi selama tahun ini, enggak ada. Jadi, itu 2.000 itu ada saham beredar itu 2.000. Kemudian itu relative earning per share. Kalau relative earning masukkan itu ada konversi convertible, ya. Ini jawabannya ribet nih. Ya. Kemudian yang B, ini materinya ini kalau saya itu apa yang standar. Ini soalnya standar nih. Masih minimal, minimal susah bagi yang problem nih. Jadi yang B, asumsikan fakta yang sama ketika yang A itu ya. Fakta sama A kecuali ini, kecuali obligasi di prima yang diterbitkan 3 Desember itu ya. Lebih dari 2019 ya. Dan tidak satu pun yang dikoperasi dalam tahun berjalan ya. Ya. Bisa September. Jadi ini berapa? September. Tahun berapa? Tahun enggak ada ya. Jadi yang maksudnya yang B itu dia kan ada apa obligasi convertible 2019 tahun 2019 ya. Ya asumsikan itu terbitnya 1 September 2020 ya. Ke 2019. Dirubah kan ya. Nah, itu berapa earning derivative EPS ini. Ya. Yang saya asumsikan pertanyaan 23A itu kecuali bahwa 25 dari 25 bond itu telah apa dikonversi 1 Juli 2020 ya. 2020 konversi ya. Jadi ini harus tahu ya, satu itu saya ngitung EPS derivative 2020. Yang B sama kayak A, cuman seandainya apa obligasi di bulan September bukan 2019 ya. Ya. Yang B diasumsikan bahwasanya dari 75 lembar obligasi konversi itu telah dikonversi 25-nya. Lembar konversi. 5 kali berapa? 5 kali 100 kan satu obligasi 100 lembar saham biasa konversi. Kalau 100 berarti 25.000 berapa nih? 100 ya. Hari nah, kita jawaban A. Aduh ya. Aduh kita jawab kita. Aduh ya. Dulu itu dia jurnal ya, tapi harus ada itunya. Jurnal itu mencatat nih transaksi apa pendapatan dan beban. Ya. Pertama karena revenue kan 17.500 ya. Dia itu net income berapa? Karena net income nggak diketahui, hanya diketahui data mentah revenue sekian, beban sekian, sekian. Ya. Lalu berapa net income-nya? Kan suruh hitung net income, relative earning ya. Itu itu relative earning ini jadi lu income nya ya jadi itu apa relative earning nya itu income nya ya. Jadi ya pertama revenue diketahui di soal 13.500 bebannya 8.400 ya dikurang dengan beban obligasi bunga itu bunga belum diketahui itu. Bunga itu 75 lembar dikali 950 50 ya 150 ya. Sebelum ini ya. Ini 150 inilah harga pasar. Ya.
saat ini. Dan ini, itu ini. Nah, ini agak harga convertible bond yang tanpa konversi, ya, tanpa konversi. Ya, maka kalau menghitung bunganya dikali yang nilai obligasi pasar tanpa konversi. Kalau pakai konversi kan 1.000 nilainya. Tanpa konversi 750. Eh, 950, 750 ya. Itu konversi 1.000. Ya. Kita bunganya bukan pakai konversi, tanpa konversi bunganya. Jadi beban bunga obligasi 75 kali 950 kali 10%. Kalau obligasi bunga pasar apa? 10% ini. Ya. Beban bunga sama kupon beda ya. Beban bunga itu tingkat diskonto dikali nilai buku obligasi itu beban bunga. Tapi kalau kupon nominal kali tingkat kuponnya. Itu beda ya. Ya. Kalau saya jawab bunga obligasi sama dengan 8% kali 1.000 dikali 75 itu salah. Ya. Nah itu kuponnya. Nah, kecuali kalau obligasi dijual secara nominal. Nah, itu bunga kupon apa beban bunga sama dengan beban kupon. Ya, itu kalau beda nggak? Ya. Jadi dapat income sebelum pajak, tapi setelah bunga itu 1.975. Pajak 40% dari 1.975 dapat income setelah pajak dan bunga itu 1.185. Tinggal kalau kita perhatikan dari EPS-nya kalau menggunakan dilutif itu ya, kan nilai income 1.185 ya. Kalau dilutif obligasi artinya apa? Artinya perusahaan itu telah artinya pemegang obligasi telah mengkonversi obligasi sejak awal tahun ya, telah mengkonversi. Kalau dikonversi jadi saham biasa kan nggak ada bunga, karena nggak ada bunga makanya yang 1.185 ini yang sudah dibebani bunga dikeluarkan lagi bunganya. Jadi bunga berapa? Bunga itu 1.25 dikeluarkan lagi. Ngerti nggak? Nah, keluarkan lagi setelah pajak. Nah, dikurang 1, dikurang 40% setelah pajak. Ini maka 1 kurang 40, 1 kurang 0,4 ini, kali bunga, bunga obligasi. Bunga obligasi itu ingat bukan dari kupon, bunga kupon ya. Tapi bunga pasar dikali dengan nilai buku obligasi. Cuma bunga. Ya. Jadi kalau sudah kali apa? 10% apa 8% kali 75 1.000 salah itu. Itu bunga kupon. Ini beban bunga. Ini bikin mumetnya seperti itu. Mumet. Ya. Ini sih beban bunga, bukan bunga kupon. Ya. Tinggal diperoleh net income setelah pajak dan bunga ditambah bunga karena bunganya nggak masuk ya, tambah bunga karena sudah obligasi nggak berbunga karena sudah konversi saham ya, nggak berbunga maka tambahkan lagi bunga ini, bunga setelah pajak maka 1 kurang 0,4 kali uang bunga sudah diakui di laba rugi 7.125 bagi saham beredar. Nah, 2.000 ini saham beredar, kalau 2.000 saham beredar sebelum konversi. Ya. Yang ditambah setelah konversi. Konversi berapa? Kan dikatakan di sini di 75 obligasi telah konversi. Jadi 75 dikali berapa? Konversinya 25 kali 950 ya. 60 dikali 10% kali 412. Oh, bukan. Kepersi sudah ada salah. Ini. Ini kepersi 7.500 itu kan 7.500 tuh. Udah 75 dikali 1.000 kan. Ke 1.000. Jadi 7.500 ya. 7.500 itu karena dia dikepersi tanggal 1 September berarti September Oktober November 3 September, enggak 1 September tuh.
Desember, September, Oktober, November, Desember. Berarti 4. 4. 4 nih, ini 4/12 ya. 4/12 ya. Ini 75 dikali 90 kali 10%. Ini 4/12 ya. Bunganya. Oh, ini juga nih. Ini 4/12 kan 1/3. Cuma sekali 1/3. Cumulatif itu dari apa 1 September sampai 3 Desember 1/3 atau 4/12 ya. Ini 1/3 ya. Di rumah terus ya. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan ya. Ya. 4/13. 4/12 ya. Harus 1/3. 1/3. Jadi sehingga di earning per share dilutif lah 1,21. Ya. Itu yang B. Kalau A 0,57. Jadi 1,85. 1,85 ya. Ini ditambah dengan bunga berjalan dari obligasi. Ditambah 20 kali 7,500 ya. Kalau 7,500 kali dianggap akhir tahun. Komisi obligasi dianggap akhir tahun. Desember 2020 ya, kompensi. Ya, itu. Ngerti ya? Kalau B, kompensi dianggap 1 September. Kalau yang A, kompensi dianggap 1 Desember. Beda. Kalau yang C, apa? Yang C, sama seperti yang soal A, cuma 25-nya sudah dikoperasi ke dalam saham biasa. Berarti kalau data sama nih, data itu sama pengalian. Ini data 1,40 kali 2,35. Ini kan 5,938. Ini 5,938. Ya. Cuma dapatnya 5,938. Di atas kan 1,40 kali 2,375. 75 ini apa ini bunga nih bunga. Ya, 2,375 bunga. Bunga mana nih? Berarti sudah hitung 2,375. Nah, ini nih. Bunga ya ini, ya. 2,375. Jadi ini ikut 5,938. Ya. Karena diasumsikan ya. Diasumsikan itu yang kompensi 25 kompensinya. Bukan dari 75 itu. Jadi kan kompensi 75. Ini 25 itu. Masuk di mana ini? Bentar, 5,938 ini nih. Ini 5,938. Nah, ini berarti ada dua ini. Ada dua ngitungnya. Itu perhatikan ya. Pertama bunga berjalan 75. Di 5 itu 950 kali 10/12. Dikali 20% kali 10/12. Ya setengah, karena masih setengah. Karena itunya 1 Juli. Nih. 1 Juli konversi 25 itu 1 Juli. Sehingga yang 75 itu dari 1 Juli sampai 1 Juli. Ya. Kemudian 1 Juli sampai 30 Desember itu tinggal berapa? Tinggal itu. Tinggal 50. Aduh, 5 dikonversi. Wah, ini ribet soalnya ya. Aduh, ini ngerti nggak Feni? Saya khawatir kamu nggak ngerti, ya. Ya. Soalnya ribet nih ya. Jadi saya ulang lagi ya, yang C itu. Kan soalnya soal A nih, sama kan soal, kecuali ini katanya, dari 75 itu 25 telah dikompersi. Tapi kompersi 1 Juli. Jadi artinya, obligasi itu benar 1 Juli sampai 1 Juli masih 75 lembar. Kemudian 1 Juli berkurang 75 dikurang 5 50. 50 itu berarti 1 Juli sampai 2 Desember. Nah, ini angkanya nih. Ya. Ini. Seperti ini. Ini. 75 itu masih beda obligasi 1 sampai 1 Juli sampai 1 Juli. 1 Juli ada kompensasi 25, jadi tinggal 50 obligasinya. 50 ini. Ini 50 ini. Ini. 50 itu ya. Lain. Kenapa setengah? Karena 6 bulan, 6 bulan. 6 per 12, ini 6 per 12 ini. Dapatnya
bunga untuk obligasi pertama 35,963, bunga obligasi kedua 23,75, ya 23,75 ya. Jadi tambahkan ini bunga 3583 tambah 23,75 ya, tambahkan sehingga dapat berapa? Dapatnya ini, dapatnya berapa? Ini dapatnya 5938, ini 5938 ini bunga itu ya, ini bunga dapatnya 5938 nanti ya, 5938 ya, ini empat bunga ini dapat 5938 ini. Jadi kalau ngitung EPS-nya net income dikurang bunga yang sudah kita hitung ya, hitung 5938 tapi sebelum pajak ini, ini setelah setelah pajak, setelah pajak maka satu kurang dari pajak 0,4. Pembaginya lah, pembagi itu berarti pembaginya. Pembaginya pertama ini lembar saham beredar tanpa tanpa convertible. Kemudian ditambah 2500 ya. 2500 apa itu? 2500 ini saham itu yang 7500 itu yang ini. Itu dipegang saham kan 2000 itu. 2000. Ya. Ini 5.000 tambah 1.000 kan ini. Nah kalau dia itu yang C itu pertama 2.000 tambah 2.500 kali setengah tahun, lulus setengah tahun ya, itu setengah tahun tambah 5.000 karena 2.500 ini yang 25 ya, konversi ini kan hanya sampai 6 bulan pertama. Ya. 25 ini dikali kali berapa? 100 kali 1000. Ah 2500 ini. Kan setengah bulan, setengah tahun mesti 6/12. Berarti sana 5000 ini dari mana? 5000 itu yang 50. 50. 50 berapa? 50 kali 1000 5000. Kan 50 kali 1000 ya, kali 1000 ya, kali setengah ya, tambah 200 kali setengah 5000 tambah 200 kali setengah ya, gitu. Itu saham beredarnya. Jadi seulang lagi ya, maksudnya itu rumit banget, bingung saya jelasin, sudah ngerti gimana caranya ini. Jadi 2000 itu saham biasa beredar tanpa konversi itu ya, ada konversinya, konversi obligasi ke saham biasa. Berapa konversinya? 2025 kali 1000 kan apa? Kali itu kali berapa? Kali ini 1000 kali 25 ya. Itu. Oh, sorry. 2500 saham lembar sahamnya ya. 25 kali 100 ya. Kan satu obligasi 100 lembar. 25 dikali 100 lembar berapa? 2500 tambah ya. Nah, dikali setengah karena itu setengah cuma 6 bulan berdar cuma 2500 sudah. Kemudian yang kedua 5000 tambah 2500. 200 setengah kali 5000 itu penuh. 50 ini kan penuh itu dari Januari sampai Desember 50. Ya. 50 kan kali 100 5000. Ya, itu penuh. Tambah 2500 ya, yang kan dia 75 ini. Tapi 2500 itu beredar cuma 6 bulan. Ya. Ribet ya, ribet ya. Nanti enggak ini. Maka rata timbangnya di jadi di 5500 timbang. Tapi kalau ini terima berapa? 5500 juga ini sama. Ya. 5500 itu kurang sama nih, kurang sama nih. Ya, dan sama. Ya. Oh, ini tertimbang berapa? 4.500 mana? Ya, 4.500. Ini 500 ini 4.500 ya. 1,57 dapat. Ini soal nomor C. Berapa nih?
Sesak napasnya. Ya, ribet ya, Pak. Hah? Ribet. Udah mau jam 10 nih ya. Nah, cuma kamu cari PR ya. Cari ini. Ya buka. Ini soal, catat soal berapa ini? Ini soal 16.3 ya. 16.20. 16.17. 16.11. 16.17. 23. Apa saya sih? 16, 17, 20, 23. Ini. Ya. Nah, saya buka e-book-nya, e-book-nya. E-book. Ibu mana ibu? Nah, ibunya, ibunya catur berapa nih? Ini catur berapa? 16 ya? Fani. Iya, 16. Iya, 16. Oh, jangan 16. mau pucat dong, itu bisa dapat kebelajaran. Pucat aja Fani. Ya berat, pelajaran ilmu udah berat. Distansi. Nah, ini ya. Jadi saya seberapa nih? 16, 17 ya. Yeah. Nanti kamu carinya jangan 17 ya. Cari 16.18 ya, 16.18 yang tadi. Saya dulu ke apa? Dan sebelumnya. Sekian. Terus 15 ya. Mas, apalagi itu. Kita sedikit lagi nih. Lagi 18. Apa mau bawa motor? Enggak, makan ini. Nah, ini 19 ya. Itu yang soal apa? 23 ya. 23 ya. Bentar. Nah. Itu satu ya. Ini 20. Bisa. Nomor 11.1 ya, nomor 11.1. Jadi, nomor 11.1. Nomor 11.1. Bentar. Nomor 11.1.
16 ayat 1. Ya. Nomor 1, 23 di bawah barisan ya. Berarti kamu 24, 24 itu sama 21 soal. Jadi 24 ya. Di PR-nya ada 3. Berarti nanti Fanny kerjaan yang 18, 19, 24 ya Pak? Ya, jadi 18, 21, 23 ya. 18. 21, 23. Ini sama, saya lagi ngetik di Google Classroom nih ya. Di GCL. Ya. Di GCL, saya lagi ngetik di GCL nih. Ntar. Ulama kapan? Bulan hari itu, hari Senin ya, hari Minggu ya, Minggu ya. Halo, iya. Minggu tanggal berapa itu? Tanggal 23. Iya, 23. 23 ya, Minggu ya. Kita masuk GCL nih ya, nih. Kumpulkan soal jawab bahasa Indonesia ya. Baik, Pak. Ini salah ketik, kok kamu ngerti nggak bacaannya? Salah ketik bisa kan ya? Iya. Ini nanti soalnya 17, 21, dan 23 ya. Kumpulin nanti tanggal berapa ya, di Minggu ya, Minggu jam 00 ya. Oke Pak. Ya berpikir ini ikan ini. Oke, Fani ya. Oke, Bapak. Siap. Ada tiga soal ya, nanti kita boleh minggu ya. Siap, Bapak. Jadinya, pengajian apa supaya untuk kamu itu ya. Nanti angkanya ya. Baik, Bapak. Siap. Ya, ada lagi pertanyaan? Dan Pak. Maaf. Pertanyaan Senin depan ya. Iya. Depan itu kalau saya sehat, saya kampus. Kalau itu saya online ya. Iya, baik. Saya kampus. Siap, Bapak. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Kamis depan online sama dengan linknya sama dengan sekarang ya. Iya, baik Bapak. Makasih ya Pak. Kalau ada lagi pertanyaannya, saya kirim dari sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.